Namun tak kau lihat, terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih iri, silakan kau adu. Malaikat juga tahu aku yang jadi juaranya. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Tiga Empat di sini. Lanjut kita masih performnya Onyu di Bajo kemarin. Yes. Sekarang kita masih terkangen-kangen sama Onyu. Satu lagu mana cukup? Nambah. Iya dong. Kali ini lagunya adalah Malaikat Juga Tahu. Ini Onyu perasaan di Bajo ini lagunya banyak yang baru-baru ya? Iya benar-benar. Iya kan? Selama ini tuh jarang Onyu nyanyiin. Ya gitu. Jarang lah kan hitungannya kan. Kalau kemarin kan yang di di Kuningan tuh lebih banyak lagunya Onyo, gitu kan. Nah ini kan lagu-lagu Owang, ini Owang. Ya kan, ini kali itu lagu Dewi Lestari. Betul. Terus pernah nyanyi sama Glenn juga, nyanyi lagu ini juga, dan dua-duanya tuh membawakan lagu ini dengan cara masing-masing. Benar, dan dua-duanya tuh naik gitu versinya tuh versinya ya. Naik, mau yang versi yang Glenn, mau versinya Dewi Lestari. Kalau nggak salah, oke okay, gitu. Tulus juga ada nggak sih lagu ini? Malaikat juga tahu. Ada ini. Siapa ya? Taruh ya. Dulu yang radio-radio tuh iya. Glenn deh. Glenn ya. Yang aku ingat sih, kan ada yang versi radio tuh dulu. Iya, ada juga versi Tulus juga sempat. Ada ya? Iya, benar tuh. Tapi dia versi apa? Oh, konser gitu kayaknya. Oh, aku sih tahunya tuh memang yang sering aku dengar tuh versi Glenn sama Dewi Lestari dari awal itu. Ngehit banget ya, lagu ini sama klip-klipnya tuh ngehit banget. Bener. Klipnya tuh unik lah, unik, ini, ibarat kata ya, jadi makin kita suatu gitu, dan lagunya juga bagus banget sih liriknya ya. Nah, seperti apa Onyu membawakan lagu ini secara live? Mau gaya Glenn apa gaya Dewi nih Onyu nyanyiin ya? Atau gaya Onyu sendiri gitu ya? Langsung aja, Betra Putra Onsu, Malaikat Juga Tahu. Deket banget dari rumah kita, cuma yes. Kita nggak bisa datang kemarin karena sesuatu hal lah ya. Padahal tuh pas dikirimin tuh. Iya, tuh aku juga ada. Tanggal Instagram kan. Jawa Bekasi. Aduh, Jawa Bekasi. Lah ini masa empret di rumah gue gitu, kepleset nyampe gitu. Tapi dieng itu ya kan. Tapi kita nggak bisa datang padahal pengen seru-seruan bareng XD. Remajanya dapet yes. Juga, nggak anak-anak lagi dulu. Dan eye-catching gitu warnanya. Yeay. Oh, langsung. Aduh, enaknya. Aduh enak banget. Setuju. Ini enak banget, lembut, merdu banget. Kalian lihat deh pas audionya itu penonton tuh agak diam, terdiam gitu. Ini ya. Dengerin semua. Enak banget, sumpah enak banget. Aduh, enaknya.
Aduh parah ini enak banget. Parah ini enak banget. Jadi kalau ada audio yang clear enak banget pasti. Oh, iya kan? Aduh, oh, aduh. Ini openingnya pas pilihannya. Bener. Gak terlalu awal tuh, gak terlalu show off yang teriak-teriak, betul. Tapi bikin kita tuh langsung meleleh gitu langsung ini mah. Lagu ini juga lari notasinya kan agak mengerikan ya, agak tua-tua rendah, awalnya nggak terlalu rendah kan, tengahnya rendah, terus naik. Oh. Enak tuh. Yes. Sering kali, yes. Kau malah asik sendiri. Aduh, cakep, enak banget. Oh. Aduh, ayo diimprove sama dia ya. Ini kalau Onyo bakal bikin short cover lagi, tapi jangan short banget ya Onyo. Please, lagu ini kayaknya enak banget. Iya, sumpah. Iya, tapi jangan short ya Onyo, please. Jangan terlalu short BXB juga. BXB, kau kasih tahu ya, jangan satu menit gitu. Dong, admin BXB yang dekat sama Onyo, please kasih tahu lagu ini enak banget kalau di cover sama Onyo. Kalau Onyo mau cover 3 menit deh minimal ya Onyo. Minimal tuh. Sumpah di sini merdu banget dan nangis, aduh enak, rasanya enak banget. Oh, kan lagu itu memang harus syadu soalnya, nah, gitu kan. Nah. Enak banget sumpah. Oh. Aduh. Aduh, udah mulai diobrak-abrik. Tolong ini, tolong enak banget. Asik. Ku percaya diri. Wah gila sih ini jadi lagu Onyo banget sih dibikinnya. Enak banget, aku gak bisa, aku mau nangis. Enak banget rasanya. Yes, bener-bener setuju. Sumpah rasa. Soalnya ini tuh termasuk lagu kesukaan aku, jujur ya. Dan juga kayak lagu ini tuh benar-benar setiap orang nyanyi itu kayak dinyanyiin sama Dewi Di Lestari nempel banget gitu kan. Ada versi baru dari Glenn Fredly nempel, terus Tulus juga ada, itu juga nempel banget gitu. Ini enak banget sumpah. Lagu ini cuma mau pengen rasa soalnya, yes, gak bisa bener-bener. Gak bisa gak pakai rasa lagu ini. Taruh pawan. Cakep. Aduh. Speechless ya jadinya. Aduh. Oh,
onyo banget tuh, onyo banget tuh, onyo banget tuh, onyo banget tuh. Ini versi Onyo, beneran versi Onyo. Yes, ini. Bener-bener. Dia jadi dirinya banget di lagu ini. Gila, emosinya terjaga yes, loh. Bener. Emosinya tetap terjaga loh Onyo, nggak berapi-api yes. Loh nyanyi lagu ini memang dari awal emosinya tetap stabil. Aduh, rinding aku. Sumpah ini enak banget. Yes. Tapi merinding aku enak banget tadi, sumpah merinding. Nyo, enak banget. Sumpah nangis. Enak banget. Enak banget kan? Yes. Ini aku banyak spilas, ini enak. Sumpah aku gak bisa ngomong apa-apa lagi. Aku memang menikmati banget ini. Air mata aku udah cukup membuktikan kalau ini aku ngerasain enaknya lagu ini. Oh. Aduh. Tolong. Makin ke belakang yo, sumpah. Makin belakang makin bah. Aduh. Lagu pertama opening nggak perlu terlalu riak sama suara, ibarat kata ya riak suara itu kan yang teriak tanah teriak CD-nya, mau dia eklip kemana-mana, mau dia akrobat, suaranya nggak perlu terlalu banyak kayak gitu-gitu, nggak terlalu banyak show off, tapi nyanyi dari hati syahdu penuh rasa. Malaikat juga tahu ini bener-bener wah ngunci sih kalau aku bilang ini, ngunci penonton yang di sana sih. Yes. Gila, aku sampai nangis dengerin di sini. Karena rasanya memang enak banget. Rasanya stabil dari awal sampai selesai ini ujung stabil semuanya, enggak ada Onyo terlalu berlebihan yes. Nyanyinya. Benar-benar mengalir nyanyinya Nyo, sampai yes. Merinding tadi. Improve tipis-tipis dengan cara Onyo nyanyi kan. Ya harus ada improve lah dari berbeda kan. Riff and run tipis-tipis, improve tipis-tipis, itu udah Onyo banget. Dan yang pasti ini lagu jadi punya Onyo sih. Benar. I love it. Aku bisa ngomong udah. Aku bilang ini jadi versinya Onyo dan benar-benar merdu banget. Dan bukan cuma merdu tapi dari hati gitu loh. Jadi yang kita dengerin tuh benar-benar nyampe banget gitu ya kan. Keren. Pokoknya nangis lagi. Kalau ngomongin aku nangis nih udah ya. Ya udah kalau ada video yang lain tolong komen di bawah. Betul. Ada video apa aja yang nyanyi berapa lagu komen di bawah. Tapi sebelum itu subscribe dulu channel ini, lonceng nyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.